Pemerintah Kota Lhokseumawe menerima sebanyak 2.777 vaksin COVID-19 dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh untuk Kota Lhokseumawe. Serah terima dosis vaksinasi COVID-19 diterima oleh Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro, mewakili Forkopimda Kota Lhokseumawe, berlangsung di depan kantor Wali Kota Lhokseumawe, Senin 1 Februari 2021. Selama perjalanan dari Banda Aceh menuju Kota Lhokseumawe, kendaraan yang membawa vaksin COVID-19 dikawal konvoi border kepolisian. Sementara itu, Komandan Korem 011 Lilawangsa, Kolonel Infantri Sumirating Baskoro mengatakan, ini adalah bagian dari ikhtiar kita dalam menghadapi pandemi yang sudah 8 bulan terakhir ini berada di negara kita. Sesuai dengan surat firman Allah dalam surat Ar-Rahman ayat 11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang merubahnya. Jadi ini adalah bagian dari ikhtiar kita, usaha kita, selain tentunya berdoa untuk memutus segera penyebaran pandemi virus COVID-19 ini, dan kita insya Allah bisa kembali lagi nanti ke kehidupan kita semula. Insya Allah, kemudian ini adalah tahap pertama ya, nanti selanjutnya ada tahap selanjutnya, karena setiap orang yang memiliki syarat akan divaksin sebanyak 2 kali, betul ya Pak Kedenas ya. Semoga dapat meningkatkan antibodi dan dapat mengakhiri penyebaran virus ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Dr. Said Alam Julpikar mengatakan, penerima vaksinasi gelombang 1 diperuntukkan untuk seluruh tenaga medis Lhokseumawe. Selanjutnya, aparatur sipil negara TNI Polri yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat dan selanjutnya masyarakat luas. Secara maksimal terhadap suksesnya pelaksanaan vaksinasi ini, jika ada yang menolak tentunya ada SOP yang memang harus kita ikuti. Dan pada tahap awal ini sosialisasi akan terus kita gencarkan. Kita lakukan secara maksimal tentunya dengan selama ini juga telah kita lakukan. Pada saat kita lakukan operasi-operasi yang didukung oleh TNI dan Polri juga selalu dilakukan edukasi. Sehingga diharapkan masyarakat Kota Lhokseumawe tidak menolak vaksinasi. Secara perdana, maka pelaksanaan vaksinasi akan dilaksanakan di Rumah Sakit TNI AD KSRM Lhokseumawe pada tanggal 14 Februari 2021. Kemudian akan dilaksanakan di 14 rumah sakit maupun pusat kesehatan yang ada di Lhokseumawe. Selain Danrem 011 Lilawangsa, serah terima vaksinasi COVID-19 turut disaksikan para pejabat diantaranya Wali Kota Lhokseumawe Suhaidi Yahya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, Dr. Said Alam Julpikar, beserta unsur Forkopimda Kota Lhokseumawe dan Aceh Utara. Siap, keluar. Siapa tadi?